إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حذرين. صدق جمعة ينسي مليكا دالم satu حديث yang hadis ini bersumber dari Abu Dhar Al Ghifari dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada keduanya kepada Muadz dan kepada Abu Dhar dua sahabat yang miliki keutamaan Abu Dhar adalah as-sabiqin al-awwalin sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam Muadz bin Jabal adalah termasuk ulamaknya dari ulama para para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada keduanya dan tentu apabila Abu Dzar dan Muadz radhiyallahu anhuma mendapatkan wasiat dari Rasulullah maka ini juga adalah wasiat untuk kita semua tanpa terkecuali Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma wa atbi'is al hasanatatamhuha wa khaliqin hasan bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan iringilah kemaksiatan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia hadirin sidang Jumat yang saya mulia yang saya muliakan. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wasiat yang mencakup seluruh kebaikan untuk seseorang ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan perintah-perintah Allah, menjauh dari larangan-larangannya, maka ada terdapat dalam yang pertama ketika berkaitan dengan dirinya maka terdapat di dalam wasiat yang kedua dan apabila ketika bermuamalah dengan manusia maka terdapat dalam wasiat yang ketiga hadirin sidang Jumat yang saya muliakan wasiat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dimanapun dan kapanpun maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di musim kebaikan Ataupun di luar musim kebaikan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala engkau bersama dengan orang ataupun dikala engkau sendiri maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wasiat ini pun telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir dan janganlah engkau taat kepada orang-orang munafik. Dan wasiat ini ini juga Allah Subhanahu wa taala wasiatkan perintahkan kepada generasi yang pertama dan kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala katakan "Walaqad wasaina alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaah." Sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab yang mereka menjadi pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kalian juga kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sidang Jumat yang saya muliakan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadikan perisai antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala dengan satu perisai Yang perisai tersebut adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak definisi takwa dari para ulama, maka semuanya berkisar di antara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah perkataan seorang ulama, talak ibn Habib, ketika menasehati murid-muridnya. untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila terjadi fitnah. Maka murid-muridnya bertanya kepada Imam Talak ibn Habib. Apa itu takwa wahai imam? Maka beliau menyebutkan takwa itu. An ta'amala bita'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menjauh dari larangan-larangan Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Al-Imam Zahabi rahimahullah ketika beliau membahas tentang nasihat ini beliau mengatakan faqad abda wa aujaz sungguh al-imam ini telah menyebutkan definisi takwa dengan perkataan yang singkat akan tapi memiliki makna yang sangat dalam karena seseorang tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah karena keduanya lah membedakan mana yang hak dan mana yang batil mana yang disukai oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengetahuinya hanya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, wasiat yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'adh dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah Kemaksiatan dan perbuatan jelek dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Semua di antara kita ini, semua manusia tidak mungkin selamanya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman seseorang naik dan turun, dan tidak ada yang terlepas dan terbebas dari kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan inilah yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu wa at setiap manusia pastilah melakukan kesalahan pasti melakukan kesalahan baik kesalahannya secara sengaja ataupun tidak disengaja dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka diri kita adalah manusia yang lemah lemah kemauannya lemah fisiknya terkadang kita memiliki tekad untuk senantiasa di atas kebaikan untuk senantiasa di atas ketakwaan akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, sebagaimana bapak kita, Nabi Adam Alaihi Salam, telah berikrar, kemudian lupa dengan ikrarnya, telah memiliki tekad, kemudian khilaf dengan tekadnya, maka kita pun demikian senantiasa khilaf dan senantiasa mudah dan jatuh di dalam rayuan dan godaan syaitan baik syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia kita mudah untuk terjerembab dan terjatuh di dalam kemaksiatan maka rasulullah saw memberikan solusi apabila kita terjatuh di dalam kemaksiatan janganlah kita hanyut di dalam kemaksiatan terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain akan tetapi kita putuskan mata rantai kejahatan dan kejelekan tersebut dengan kita iringi dengan berbuat kebaikan, berbuat amal saleh sehingga perbuatan amal saleh tersebut akan memutus mata rantai kejelekan dan menghapus dampak kejelekan tersebut dari pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang yang dia telah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya telah melakukan kemaksiatan dan kemaksiatannya bukan kemaksiatan yang ringan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya wa aqimissalata tarafayn nahari wa zulafam minallail innalhasanati yudhibunassayiat dirikanlah salat di awal waktu, di dua penghujung waktu dari siang Dan di awal permulaan malam Kata Rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kebaikan-kebaikan Sesungguhnya salat seseorang Akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan Salat yang ketika seorang mengambil air wudhu Maka air wudhu yang ia usapkan di bagian wudhunya Akan menggugurkan dosa-dosa yang telah ia lakukan Ketika seorang menegakkan salat diawali dengan takbiratul ihram, ketika ia ruku, maka kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan, dosa-dosa yang telah ia lakukan, berguguran, tergantung kualitas salat yang telah ia lakukan. Ketika ia sujud, maka dosa-dosanya pun rontok, tergantung banyaknya itu kualitas salat yang ia lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan kepada para sahabat Araaitum law anna bi babi ahadikum nahran yagtasilu minhu khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un Kalian bagaimana pendapat kalian apabila salah seorang di antara kalian di depan pintunya ada sungai yang besar yang dia mandi dari sungai tersebut lima kali sehari. Bukan dua kali, bukan sekali, lima kali sehari. Apakah ada kotoran yang melekat dalam tubuhnya? Kata Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Maka para sahabat Ridwanullah Ya Alaihi mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam katakan, salawat. Maka demikianlah salat lima waktu apabila seseorang menjaga salat lima waktu di waktunya berjamaah bersama dengan kaum muslimin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadhhabullahu bihinnal khataya Allah subhanahu wa taala menghapus dengan salat lima waktu tersebut kesalahan-kesalahan seorang hamba Aku lukauli hada, wa astagfirullah li, walakum walisairil muslimina min kulli zaman. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم القيامة وسيت ينكتيك yang رسول الله صلى الله عليه وسلم kita كبار كتاب وخالق الناس بخلق حسن بر قوله di hadapan manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia yang akhlaknya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang baik wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang baik dan orang-orang kufar musyrikin pun mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang baik maka kita bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia berakhlak kepada siapa kepada seluruh manusia Bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Bukan hanya kepada satu pengajian saja. Bukan hanya orang yang berada di masjid saja. Bahkan dimanapun kita berada, maka kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang beriman, Yang paling mulia orang-orang yang berakidah dan bertauhid yang paling mulia mereka adalah orang-orang yang paling berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun katakan, "Wa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi wal qaim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid bisa jadi bisa dengan akhlak yang mulia mendapatkan kedudukan orang-orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail karena tidak semuanya dari kita ini mampu untuk berpuasa tidak semuanya dari kita ini mampu melaksanakan qiyamul lail akan tapi Rasulullah katakan seorang akan mendapatkan dua kedudukan yang mulia ini ketika dia berakhlak dengan akhlakul karimah kepada siapa kepada seluruh manusia sehingga setiap manusia akan merasakan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk semesta alam semoga bermanfaat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم حسن اخلاقنا اللهم كما حسنت خلقي فحسن اخلاقنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أقيم الصلاة